Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel kami, Abdul Aziz Channel. Pada kesempatan ini saya membagikan pengumuman nomor 6184BGT01220, yaitu tentang jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K tahun 2021. Nah, selamat kepada para P3K yang telah lulus dan masih belum lulus bisa mengajukan sanggahan yang akan diumumkan pada tanggal 29 Oktober. Dan bagi yang belum lulus, insya Allah akan dimulai pelaksanaan ini. Pengumuman seleksinya yaitu pada tanggal ini, tanggal 1 adalah mulai awal pelaksanaan dari pemilihan formasi. Nah, di pemilihan formasi yang kedua, pemilihan formasi tahap kedua 1 sampai dengan 4 November. Nah, semoga para ASN yang belum diterima di tahap 1 bisa melakukan pendaftaran. Dilanjutkan dengan yang ketiga, yaitu pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi guru P3K pada tahap kedua ini, yaitu pada tanggal 8 November. Dan kalau sudah, silakan mencetak kartu peserta seleksi P3K, yaitu 2 hari, 8 dan 9 November. Dan pelaksanaan seleksi tahap kedua ya, insya Allah dilaksanakan tanggal 10 sampai 13 November 2021. Dan pengumuman hasil seleksi pada tanggal 18 November. Dan masih ada masa sanggah yang kedua pada tanggal 19 sampai tanggal 21. Dan tanggapan atau jawaban dari sanggah kedua yaitu pada tanggal 21 sampai 27 November. Dan bagi pelamar, agar selalu memantau perkembangan informasi pada laman guru.p3k.kemdikbud.go.id. Ya, selamat berjuang bagi para P3K, mudah-mudahan membawa hasil maksimal.